silakan cari angel yang enak, komentari sendiri. Biasa deket ke HP deh. Bagus. Yang live maju, yang live maju. Bebe, Sandy. Oke. Hari mana hari Kristian malah live. Volimanya Jabar. Silakan ya. Ah, maaf Pak, agak mundur. Ah. Nah, ini. Jam sih. Oh, waduh anak-anak. Untuk nggak pernah ya tuh. Online intern. Ya salam saudara-saudara, bola yang keluar bola. Baik. Untuk partai semifinal kedua akan diliput langsung. Saya Jody Gardu Capruk akan meliput jalannya pertandingan di set yang pertama. Dan sudah saya sampaikan bahwa untuk semifinal kedua seperti biasa akan menggunakan sistem 3 winning set. Sejauh ini saya belum mengetahui siapa yang nanti akan melakukan satu set pertama dan juga receive pertama. Sejenak wasit dua sudah melakukan check and recheck positioning. Ya, terlihat ini dia Rapli Subang yang namanya sudah menggerus nanas menjadi Rapli Subang. Floating saja ada Rijal, angkat selayat, berangkat satu crossback yang error dilakukan Sigit Ardian. Pemirsa, pemain yang berlabel Pro Liga Timnas. Sementara kita lihat 1-0. Sementara kita lihat sudah Rapli Subang angkat asik tanggung bolanya, ada Ojo Taleto, kembali Rapli, ada Faisal, satu dorongan. Jati sudah menunggu di atas net. Pemirsa, satu hadangan dan kembali poin berubah menjadi satu sama. Sementara kita lihat anak-anak dari Baruna, apakah dia akan berlayar di lautan lepas? Lihatlah dia saudara Jati, angkat Faisal, Rapli, Faisal, ada saudara Rijal, kembali Jati. Pemirsa, retak, oh ho, 244 km per jam spike yang dilakukan Kaula Nur Hidayat dari tim Baruna mengarungi lautan lepas, di mana angka kembali berubah menjadi 2-1. Kali ini ada Jati, nama panjang adalah Jati Asmara, sang setter dari tim Baruna. Menuju kepada siapa dia akan arahkan bola, nampak ke saudara Faisal, angkat Rapli, Faisal, oh ya salam, kembali satu crossback yang berhasil membuat angka kembali berubah menjadi 2-2. Mana Faisal hari ini nomor punggung 11. Ya Faisal, floating saja pelan, di sana ada Hendrik, angkat kali ini Jati, satu bola quick yang luar biasa dilakukan saudara Rian mengenai headshot Ojoy. Apakah Ojoy akan membalas? Balas Joy. Ya salam, ganjil tuh kali ini Sigit Ardian, kita kangen dengan jamsetnya. Sarayot, Sarayot, 4 meter, raketak, Masya Allah. Terkapar kali ini satu set yang dilakukan Sigit Ardian. Kembali berpindah lagi pemirsa, menjadi tinggal sama. Ini dia, Ojo, tetap enjoy. Iya salam, Platin, oh Sigit Kecol. Angkat kali ini saudara Rian, ada Ojo, ada Rapli, ada Ajis. Aji Susrianto luar biasa tadi menyelang, tidak bisa diblok oleh anak-anak dari tim Baruna. Kembali angka berkembang biak menjadi 4-3. Sementara nampak satu pemain sang middle blocker, dia bernama Oljoy Takletoy, lakukan floating, ada Hendrik, ada Jati, angkat kembali saudara Rijal, cakep. Ini dia Rijal, saudara-saudara Rijal Nur Fadilah, pemain yang diproyeksikan menjadi pemain Pro Liga ke depan nanti. Dan poin kembali menjadi 4-4. Sementara kita lihat ada Ria, nomor punggung 8, middle blocker dari tim Baruna, floating saja. Oh, terlalu deras tadi bolanya dan kembali keluar, dipindahkan kali ini kembali anak-anak dari SNR. Di mana nomor punggung 3 adalah saudara Ajis. Ya salam Ajis, ahlan wa sahlan, Abu Barok Al Hayab Haya. Lakukan satu floating kembali saudara Hendrik, angkat selayat. Yes, luar biasa Rizal Nur Fadilah kembali berhasil membobol pertahanan anak-anak dari SNR. Sementara kita lihat pemain yang memiliki postur 184 cm, dia bernama Kaula Nur Hidayat, floating saja, Faisal angkat Rapli, oh
Fajar sinarnya menerangi anak-anak SNF dengan satu cross fight yang tidak bisa dihalangi dan juga tidak dibendung anak-anak dari tim Baruna kali ini. Masih ada Fajar, pemirsa. Fajar melintas di jalur Karawang, jalur Purwakarta, jalur Bekasi, Jamset. Oh, saja masih tertahan kembali umpan saya. Allah Akbar. Takbir. Poin lagi menjadi 6 sama Baruna. Sementara ada Rijal Nur Fadila. Kembali dia akan melakukan lintasan Karawang. Sementara satu jamsetnya yang gagal berpindah kembali menjadi 7-6 untuk anak-anak dari SNR, di mana ada Elvin, sang middle blocker Elvin. Elvin kembali timang-timang. Kemana dia akan arah bola? Lakukan ada Hendrik Osacep. Oh, satu quick yang dilakukan putra Cirebon asli kesepuhan saudara. Dia bernama Sahril Konate, berlabel pemain Proliga. Terakhir dia bermain untuk Sukun Badak. Ya, kali ini Baruna melalui Sahril Konate. Sahril Konate pelan saja. Kembali ada Pajar, angkat rapi, ada Ajis. Oh, keren. Ya, Kaulan Nur Hidayat kembali diselamatkan dari Sigit Ardian. Kaulan Nur Hidayat menyelang, Ajis angkat rapi, umpan lagi. Solo! Faisal terkapar dua monster block. Poin pemirsa menjadi 8-7. Sementara kita lihat ada Sahril Konate dari Baruna. Kemana dia akan arahkan bola? Sat. Solayon kembali protek, angkat Pajar, umpan rapi. Ojoy. Nikmat apa lagi yang kau dustakan, ya Tuhan? Ojoy, luar biasa. Tetap enjoy. Kembali poin. 1, 2, 3. Solayon ratak, masya Allah. Sekali dentumannya sekeras gempa Palu 5,4 skala Richter pemirsa, bergetar menggetarkan lapangan yang luar biasa. San Mustafa ini kembali nomor punggung 5, di sana ada Jati. Lakukan Jati pelan saja. Oh, Pajar tadi kecoh, angkat kaca lagi-lagi aja. Dua blocker atau double blocker dari Kaula Nur Hidayat dan juga saudara Rian tadi, bertambah poin menjadi 10-8, leading 2 angka. Masih ada saudara Jati, Ajis, Pajar, angkat, Ajis. Ini dia, walaupun tadi resip yang tidak enak dilakukan Pajar, namun dengan mudah Ajis mengkonversi umpan yang diberikan saudara rapi kembali. Masih ada saudara, kali ini masih ada Faisal, ada Sigit Ardian. Ya salam, luar biasa. Kaulan Nur Hidayat kembali cross fight-nya begitu cantik tadi, berhasil dia lesakan satu angka menjadi 11-9. Masih ada Sigit Ardian. Ya, Sigit Ardian, kita kangen jam set, tinggi lurus ke atas, satu resep kembali ke cang, angkat, Ojoy benar-benar enjoy pemirsa. Ojoy benar-benar enjoy. Pemain yang memiliki 4 cabang pabrik tahu di Sumedang ini luar biasa, Ojoy. Ya, Ojoy. Timang-timang Ojoy. Kembali, kemana dia akan arahkan bola? Ojoy, tak letoy, angkat Hendrik, umpan Jati. Yes! Luar biasa, itu yang dinamakan spike double 7 seperti itu pasangan. Spike double 7 luar biasa. Kembali kali ini, satu peloteng ada Rian, angkat Faisal, umpan Solayon. SNR membayas dengan satu cross break dari Pajar. Kembali poin lagi menjadi 11-12 dan hanya terpaut satu angka. Ajis PC. Ya, Ajis PC. Kembali anak Purwakarta, peloteng saja. Ada Rijal, kembali umpan Jati, Rijal. Masih ada siapa di sana? Aha! Tidak ada kaper dari para pemain Baruna, membuat kembali poin lagi untuk anak-anak dari tim SNR menjadi 12 sama. Ajis, kembali Ajis. Dari SNR, Ajis timang-timang bola, Ajis satu plotting. Oh, hampir lagi bola angkat Hendrik, umpan satu ton. Kali ini masih poin kuasa dari Faisal Hatim. Ya, sayang Pajar tadi over pemirsa, berpindah menjadi 13-12 untuk anak-anak dari Baruna. Sementara kita lihat masih terlihat, ya
ada Nang Kaula Nur Hidayat, kembali timbang-timbang Kaula Nur Hidayat, satu jam sekeren Faisal Geco, angkat kacang, oke Geco lagi angkat, 1, 2, 3, seren Yesalam ini menjadi senjata seorang Sigit Ardian, back attack ya luar biasa, pemain yang terkenal, pemain yang terkenal dengan back attack dan juga jump shot ya pemirsa, Sigit Ardian Gardo pemirsa, 14-12. Kaulah Nur Hidayat gagal tadi bertindak kembali untuk anak-anak dari SNR membuat Pajar kali ini bersiap-siap untuk melakukan satu shot di mana dia akan melintasi jalur-jalur Purwakarta, jalur Bekasi, jalur Karawang. Set kembali yang akan bola saudara lakukan satu jump shot. Ada Hendrik coba selamatkan Jati enak Anate makan. Dihadang oleh Elvin one by one middle blocker versus middle blocker dan kali ini poin bersama menjadi 14 sama untuk SNR dan juga Baruna. Ya SNR kembali bersiap-siap di belakang pojok sana masih ada Pajar. Kemana dia akan arahkan bola Pajar? Soyot, raketak, keras dan masuk kali ini. Dibiarkan Hendrik, dibiarkan Sigit 15-14 untuk anak-anak dari SNR time out. Beda ngombe pari kok. Ayo sabar. Mohon bola di luar, bola di luar. Lagi di sini lur. Bang Jaka sabotal mang. Pajar. Ya. Dari SNR di 1 angka 15-14 kemana dia akan arahkan bola untuk melakukan satu floating dan atau jump shot. Ini dia sudah mendapatkan 1S Pajar menyingsing Sacat, keren. Masih ada Henry kembali umpan Jati. Ya salam Kaulah Nur Hidayat keras banget. Ajis satu dorongan angkat tanggung bolanya masih play on ke pemirsa. Didorong lagi kembali saudara Rapli. Ini dia pemirsa, ini dia Rapli dengan 1.378 dia lakukan dan kembali berubah angka menjadi 16-14, tertinggal 2 angka anak-anak dari Baruna. Pajar sudah patahkan hat-trick melalui setnya. Kemana dia akan arahkan bola saudara Pajar, keras, resip yang baik kembali Jati angkat lagi pemedan. Rijal tertahan saudara-saudara, Rijal tertahan oleh spike-nya tadi. Kembali poin menjadi 17-14. 17-14. Jatuh, Geco kembali kali ini Jati angkat lagi kembali ada Ya, sepertinya keluar poin lagi menjadi 18-14, 4 angka apa-apanya dong. Kembali pemirsa masih ada Riga, Bang Lingsong. Kembali, akhirnya gagal pemirsa. Dengan demikian, 1 angka kembali berulah untuk anak-anak dari Baruna menjadi 15-18. Sementara kita lihat, pemain yang satu ini ada Rijal Nurfadila. Jump shot, serolong Pajar, angkat Rapli, Elvin. Sementara Sigit Ardian bisa ditembus oleh seorang Alvin. Dan kembali berpindah, kali ini ada Elvin, middle blocker dari SNR. Elvin kembali kemana dia akan arahkan bola pemirsa pelan saja. Rijal Gecol, angkat umpan, Kaulah lagi. Baik sekali tadi Kaulah. Masuk pemirsa, 1 angka menjadi 16-19. Ada Rijal Nurfadila ataukah Syahril Konate yang akan melakukan shot. Syahril Konate kembali timang-timang bola. Syahril, blocking cakep, angkat Pajar, umpan Rapli. Masih play on kembali, Sigit cover, Syahril kacang, Rapli. Monster Block Jati pemirsa, Monster Block Jati Sunsetter. Jati seperti kita ketahui kalau sudah tua pasti mahal dan keras. Seperti hanya seorang Jati Sunsetter dari tim Baruna diangkat 17-19
Ada Sahril Konate pelan, Pajar, angkat Raple, Ajis. Dan ini dia seorang Ajis. Sulit dibendung kembali anak-anak dari tim Baruna di angka 20-17. Sementara kita lihat ada Raple, ada Jate angkat umpan, oh terlalu pendek tadi, oh masih ada Ojol, umpan seriut, Ojol 21-17. Kali ini masih ada Raple pelan, oh seriut Irakatap masukkah poin kembali pemirsa untuk anak-anak dari Baruna, ya menjadi 18-21. Kali ini ada Jati, Jati Fangsajar dari Baruna menuju kemana, dia akan arahkan bola pelan saja, Pajar angkat Raple, umpan kali ini ada Ajis, oh satu tangan Tadurian terkapar bola kembali belum keluar poin lagi menjadi 22-18. Masih ada Faisal, masih Faisal, saudara-saudara Faisal, Saloyot, ada Rizal, angkat Jati dan keras tadi apa yang dilakukan saudara Sigit Ardian. Poin saudara Sigit Ardian kembali akan melakukan satu jump serangan dengan ciri khas tinggi melambung ke atas. Sigit Ardian saudara, ini dia jump shot, oh keras, kacang, ada handbag, ada Jati, Allah Sigit keras tadi memukau para penonton di angka 20-22. Ya, margin dua angka anak-anak dari SNR 22-20 atau 20-22. Sementara Sigit yang berhasil tadi melakukan satu back attack-nya, dan kali ini Baruna di mana ada Sigit dengan jangkungnya badannya, angkat Raple, Pajar, oh kali ini Pajar menjelang nampaknya Kaula tidak bisa melakukan satu block, dan lagi poin menjadi 23 menghadapi 20. Ojoy, ini dia Ojoy, Ojol enjoy, angkat Sigit, umpan Jati, Kaula, dan akhirnya Kaula pun berhasil menukik tadi dengan satu cross pike-nya, dan kembali Baruna mendulang angka menjadi 21-23. Sementara Rian sang middle blocker dari Baruna ancang-ancang untuk melakukan satu serkah, ya plotting kembali dia lakukan, angkat kacang, umpan, dorong saja, oh set saudara, 24-21, 24-21, tenang. Ajis kembali timbang-timbang, Ajis lakukan, ada Sigit, kembali ada Jati, angkat umpan kali ini ada Rizal Nurfadilah, luar biasa cross fight, 22 set point, 24. Ya, kembali Kaula Nur Hidayat Baruna di angka 22, set point 24. Apakah bisa menyamakan kedudukan ataukah sebaliknya masih panjang perjalanan? Sementara kita lihat Kaula Nur Hidayat satu receive baik tadi saudara Faisal. Ajis. Ya. Dan selesai sudah set pertama dimenangkan anak-anak dari SNR dengan angka 25-22.